Tempoh 3 minggu kem latihan pusat sebelum menghadapi kelayakan Piala Asia 2023 pada Jun ini menjadi detik paling penting buat Ketua Jurulatih Skuad Kebangsaan Kim Pan-gun mengasah taring skuad Harimau Malaya. Berdasarkan kenyataan semalam pengendali dari Korea Selatan itu menjelaskan skuad Harimau Malaya akan mula berkumpul bagi kem latihan pusat menghadapi pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 pada 19 Mei ini. Sepanjang kem latihan pusat itu, skuad kebangsaan akan menempuh ujian terbaik apabila dijadualkan berdepan Myanmar dan Hong Kong dalam aksi persahabatan di Kuala Lumpur pada 27 Mei dan 1 Jun ini. Justeru Pan-gun juga menaruh harapan bahawa tempoh yang panjang bersama pemain itu boleh memberi ruang kepada barisan kejurulatihan pasukan kebangsaan membentuk skuad terbaik. Tempoh 3 minggu kem latihan pusat termasuk perlawanan pemanas badan menentang Myanmar dan Hong Kong diharap dapat memberi peluang dan ruang buat kami barisan kejurulatihan skuad Harimau Malaya meningkatkan lagi tahap permainan, keserasian serta kombinasi para pemain sebelum kita berdepan Turkmenistan, Bahrain dan Bangladesh katanya. Skuad Harimau Malaya akan memulakan aksi kumpulan E pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 bertemu Turkmenistan pada 8 Jun sebelum menentang Bahrain 11 Jun dan Bangladesh 14 Jun dalam misi memburu slot untuk layak kekejohanan itu tahun depan. Anak buah Pan-gun tampak memiliki sedikit kelebihan apabila semua perlawanan akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil termasuk aksi persahabatan dengan Myanmar dan Hong Kong. Memilih untuk menentang Hong Kong dan Myanmar ini pastinya langkah bijak yang diambil Pan-gun dan FAM. Ini kerana kedua-dua pasukan ini merupakan pasukan yang berada di ranking lebih atas dari Malaysia yang dijangka mampu ditewaskan oleh anak buah Pan-gun. Selain daripada itu, langkah bijak ini akan membantu pasukan Malaysia untuk mendaki ranking bola sepak dunia jika berjaya menewaskan kedua-dua pasukan tersebut. Walaupun memiliki kelebihan sebagai tuan rumah untuk kempen kelayakan itu nanti, namun persediaan yang terbaik perlu dilakukan agar pasukan negara berjaya melangkah ke Piala Asia di China tahun hadapan. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.